你好算计，今夜归顺，你们是想造反？哎！今日必斩你计。天碎山河，镇压！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang mencoba untuk menyembuhkan seorang kakek tua yang memiliki luka dao. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menyembuhkan si kakek tua yang terluka tersebut. Setelah itu dia juga memasuki area terlarang Yan Huang untuk berlatih di sana dan mendapatkan pengakuan dari para leluhur Yan Huang. Dan setelah itu dia pun bersiap untuk menyerang wilayah Tian Huang dan juga Xuan Huang. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini terlihat pasukan Yongkui dan juga pasukan Yongli sudah berhadapan satu sama lain bersiap untuk berperang. Yongli kemudian bertanya kepada saudaranya yaitu Yongkui kenapa dia tega mengirimkan seseorang untuk membunuhnya. Padahal sebelumnya dia tidak pernah bermusuhan dengan kakaknya dan bahkan dia sangat kagum kepada Yongkui yang sangat hebat dan luar biasa. Akan tetapi Yongkui yang mendengar itu dia malah semakin marah kepada Yongli. Karena kedatangan Yongli kali ini malah membawa pasukan yang berniat untuk berperang dengan dirinya. Yongkui kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menyerang kepada pasukan yang dipimpin oleh Yongli. Dan terjadilah peperangan di antara dua pasukan yang dipimpin oleh Yongkui dan juga pasukan yang berasal dari Di Huang yang dipimpin oleh Yongli. Akan tetapi tiba-tiba muncullah MC kita Ye Chen yang langsung berdiri gagah di atas sebuah bendera yang menancap di sana. Semua orang yang berasal dari pasukan Tian Huang mengetahui bahwa orang yang baru datang tersebut adalah Qin Yu. Dan dia adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga Hao Tian sebelumnya ketika mewakili sebuah kompetisi. Mereka juga mengetahui karena Qin Yu selalu menggunakan topeng seperti itu. Mereka semua tidak menyangka ternyata saat ini Qin Yu telah menjadi pemimpin dari kekuatan pusat mereka yaitu Yan Huang. Mereka semua mengetahui itu karena saat ini Qin Yu menggunakan sebuah cincin yang merupakan cincin pemimpin dari istana Yan Huang. Mereka semua mengetahui itu karena saat ini Qin Yu menggunakan sebuah cincin yang merupakan cincin pemimpin dari istana Yan Huang. Yongkui sekarang sangat marah karena ternyata saat ini dia baru menyadari bahwa Yongli sebenarnya telah bergabung dengan Qin Yu atau Ye Chen. Dia juga tidak menyangka ternyata adik seperguruannya malah tunduk dan mengikuti perintah dari Ye Chen. Ye Chen yang mendengar itu dia sangat tidak terima karena dirinya telah diremehkan. Dia pun kemudian menantang Yongkui untuk bertarung satu sama lain siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Jika Yongkui bisa mengalahkannya, maka Ye Chen akan memberikan kepemimpinannya kepada Yongkui secara cuma-cuma. Dan cincin giok yang ada di tangan Ye Chen akan dia berikan begitu saja kepada Yongkui jika mampu mengalahkannya. Tetapi jika Yongkui yang kalah, maka dia dan Tian Huangnya harus tunduk dan bergabung dengan Yan Huang di bawah kepemimpinan Ye Chen. Orang-orang yang mendengar perkataan dari Ye Chen, mereka semua sangat terkejut dan tidak menyangka. Ternyata bocah bau kencur seperti Ye Chen berani sekali menantang pemimpin mereka yaitu Yongkui yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain orang-orang yang telah tunduk kepadanya malah nampak kagum kepada Ye Chen yang telah memiliki keberanian luar biasa. Di sisi lain Yongkui melamun sedikit karena dia sedang berpikir apakah ini semua adalah jebakan Ye Chen ataukah bukan. Karena dia sangat khawatir jika masuk ke dalam jebakan Ye Chen yang sangat berbahaya. Ye Chen yang melihat Yongkui bingung, dia pun kembali menantang lagi Yongkui untuk bertarung dengannya. Cuma,
Mendengar perkataan seperti itu membuat Yongkui sangat kesal dan marah, dan dia pun langsung menyerang kepada Ye Chen. Di sisi lain, ternyata Ye Chen telah bersiap untuk menerima serangan dari Yongkui. Dia juga memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mundur dan jangan ikut campur dengan pertarungan ini. Pertarungan di antara mereka berdua pun telah dimulai. Dan terlihat mereka berdua langsung menggunakan kekuatan andalannya karena ingin segera mengalahkan musuhnya masing-masing. Akan tetapi ketika di dalam pertarungan tersebut, tiba-tiba mereka semua merasakan bahwa ada seseorang yang ingin kabur dari tempat itu. Ketika orang tersebut akan kabur, tiba-tiba Hong Chen Shui dengan cekatan berhasil menangkap orang tersebut. Hong Chen Shui juga sekarang mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang praktisi mata-mata yang disuruh oleh Jong Mu. Sekarang mereka juga mengetahui bahwa Jong Mu adalah orang yang selama ini mengadu domba antara pasukan di Huang dan juga Tian Huang. Dengan ditangkapnya mata-mata tersebut, maka Jong Mu dan yang lainnya tidak akan mengetahui pertarungan antara Yan Huang saat ini melawan Tian Huang. Dan menurut Hong Chen Shui, sekarang akan sesuai dengan rencana yang telah diinginkan oleh Ye Chen yang merupakan pemimpin mereka. Pada saat ini Jong Mu dan juga pasukan Aula Darah yang ada di tempatnya, mereka semua berpikir bahwa rencana mereka telah sukses. Karena sampai saat ini praktisi mata-mata mereka belum juga melaporkan kejadian yang ada di perbatasan Tian Huang. Jong Mu nampak sangat gembira karena dia sekarang telah berhasil mengadu domba antara di Huang dan juga Tian Huang. Jong Mu juga memerintahkan kepada praktisi yang berasal dari Aula Darah untuk melanjutkan rencana mereka. Setelah itu mereka pun mengumpulkan pasukannya dan sepertinya akan menyerang pasukan Tian Huang. Akan tetapi ternyata geng, tidak jauh dari tempat itu dua orang mata-mata sudah mengetahui rencana mereka. Dan ternyata pasukan Yong Mu dan juga Aula Darah telah melesat pergi dan sepertinya akan menaklukkan Tian Huang dan yang lainnya. Pada saat ini pertarungan antara Jong Kui dan juga Ye Chen semakin sengit dan juga semakin seru. Terlihat keduanya memiliki kekuatan yang sangat hebat dan luar biasa dan masih nampak seimbang. Jong Kui berkata bahwa Qin Yu atau Ye Chen tidak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk memimpin Yan Huang. Sehingga Qin Yu harus segera turun dari jabatannya karena dia tidak layak memimpin Yan Huang. Tapi setelah itu pertarungan di antara mereka berdua terus berlanjut. Jong Kui mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba muncullah sebuah batu besar yang akan dia lemparkan kepada Ye Chen. Akan tetapi dengan cepat Ye Chen menahan batu besar tersebut menggunakan formasi spiritualnya. Beberapa saat setelah itu Ye Chen mengekstrak kekuatan guntur surgawinya dan guntur tersebut berhasil menyambar tetua Jong Kui sehingga membuatnya harus terlempar. Zhongli dan juga pasukannya yang melihat itu, mereka semua sangat kagum kepada Ye Chen yang memiliki kekuatan hebat dan luar biasa. Tapi di sisi lain Yong Kui yang telah tersambar petir, dia masih bisa berdiri dan mengekstrak kekuatan penuhnya. Beberapa saat tiba-tiba muncullah sebuah wujud tubuh energinya yang sangat besar dan berdiri di belakangnya. Ye Chen yang melihat itu, dia juga tidak tinggal diam, dia juga mengekstrak tubuh dewa kunonya yang disebut sebagai kekuatan langit dan bumi. Beberapa saat setelah itu pertarungan di antara mereka kembali terjadi dan mereka berdua beradu kekuatan tubuh roh yang mereka miliki. Ledakan demi ledakan pun terjadi, akan tetapi pada akhirnya Ye Chen berhasil mengalahkan tetua Jong Kui yang menjadi pemimpin Tian Huang. Hong Chen Shui sangat terkejut karena dia melihat punggung Ye Chen sama persis dengan gurunya, yaitu Guru Hong Chen. Para prajurit yang ada di sana memberi tepuk tangan kepada Ye Chen yang ternyata telah keluar sebagai pemenangnya dalam pertarungan tersebut. Sedangkan di sisi lain pasukan yang dipimpin oleh Jong Kui terkejut dan juga nampak masih belum percaya. Karena seseorang yang menurut mereka lemah mampu mengalahkan praktisi hebat dan kuat seperti Jong Kui.
Ye Chen kemudian menagih janji kepada Jongkui agar dia mau tunduk kepadanya seperti apa yang telah dijanjikan sebelumnya, yaitu akan bergabung kembali dengan istana Yan Huang yang selama ini telah dipimpinnya. Selain itu, Ye Chen juga menyembuhkan Jongkui yang terluka akibat bertarung dengannya. Ye Chen juga memerintahkan Jongkui untuk menanya kepada para anak buahnya untuk bergabung kembali dengan istana Yan Huang. Karena pada awalnya mereka semua bersatu dan kemudian berpisah dan seharusnya mereka semua bersatu kembali. Tak disangka setelah itu para pasukan Jongkui memberi hormat dan memohon untuk bergabung kembali dengan istana Yan Huang. Bahkan mereka juga memerintahkan pemimpinnya yaitu Jongkui untuk bergabung saja dengan istana Yan Huang. Karena sebenarnya mereka semua juga sangat merindukan rumah asli mereka yaitu istana Yan Huang sama seperti dahulu lagi. Setelah mendengar semua pasukannya berkata demikian, dia pun akhirnya luluh dan akan bergabung dengan istana Yan Huang yang saat ini dipimpin oleh Ye Chen. Setelah itu Jongkui juga memberi hormat kepada pemimpin Yan Huang yang baru yaitu MC kita Ye Chen. Ye Chen yang melihat itu kemudian dia menerima Jongkui dan semua anak buahnya untuk bergabung kembali dengan istana Yan Huang. Karena memang itu semualah yang diinginkan oleh Ye Chen sendiri. Sementara itu di tempat lain Jongmu beserta pasukannya dan para pasukan Aula Darah mereka semua sedang menuju ke arah Ye Chen berada. Sepertinya mereka semua berniat untuk menaklukkan kekuatan Yan Huang dan juga Di Huang yang dikira oleh mereka sedang berperang. Jongmu beserta para pasukannya yang baru sampai di tempat itu mereka semua melihat pertempuran antara pasukan Di Huang dan juga pasukan Tian Huang sedang berlangsung. Mereka semua sangat gembira karena sepertinya rencana mereka berjalan dengan lancar. Yang padahal geng itu semua adalah pertempuran pura-pura yang dilakukan oleh pasukan Jongkui dan juga Zhongli. Dan itu semua diperintahkan oleh Ye Chen untuk berpura-pura bertempur antara dua kekuatan tersebut. Jongmu dan semua pasukan Aula Darah yang melihat itu semua nampak sangat gembira. Karena rencana mereka semua berjalan dengan lancar seperti yang telah diharapkannya. Setelah itu Jongmu memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menyerang semua pasukan Di Huang dan juga Tian Huang yang menurut mereka sudah letih karena terus-terusan bertarung. Akan tetapi sebelum itu terjadi kedua pasukan kuat tersebut semuanya tiba-tiba menyerang ke arah Jongmu dan semua pasukannya. Sehingga membuat Jongmu dan semua pasukannya terkejut karena mereka semua tiba-tiba menyerang kepada mereka.